Apa? Aku sekarang mau tanya sama suamiku yang siaga, yang harus siaga. Gimana rasanya? Rasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Candy Joko. Nah, kembali lagi di video kali ini saya mau bercerita sama istri saya yang lagi hamil. Oke, guys. Dan ini adalah istri saya, guys. Oke. Nah, ini guys. Sini dong. Sini. Sini. Oke guys, ini adalah istri saya yang lagi hamil sekarang 8 bulan guys. Dan saya mau bertanya guys, mau curhat. Dan bagaimana selama mengandung 8 bulan reaksi bayinya kayak gimana guys, dan saya mau bertanya kepada istri saya guys. Oke guys, dan pertama saya mau nanyakan guys, keadaan istri sekarang bagaimana kesehatannya? Langsung ngomong ke kamera. Alhamdulillah hari ini aku sehat. Berarti gini. Ini guys, susah kalau misalkan punya perut buncit 8 bulan guys. Tuh guys, gerak-gerak guys. Nah, ini gerak-gerak guys si dedenya. Dan doa untuk Indah sendiri, untuk anaknya gimana? Semoga di hari dari aku nanti ngelahirin, semoga lancar. Amin. Sehat. Amin. Jadinya gak ada kekurangan apapun. Amin. Mau cewek mau cowok biar jadi surprise. Amin. Nah, sekarang pergerakan bayinya di waktu 8 bulan ini bagaimana rasanya? Sangat-sangat kencang. Sangat-sangat kencang. Oke guys, sangat-sangat kencang. Biasanya kayaknya menjadi pemain bola. Biasanya kalau 8 bulan ini menurut orang-orang sih harus banyak digenjot. Katanya dikasih jalan. Bener enggak? Akhirnya nggak tahu kayak katanya harus dikasih jalan, harus dikasih biar terlahirannya lancar seperti itu guys. Dan untuk tar yang video berikutnya saya mau genjot istri saya guys. Nah, ini yang kamu kasih jalan. Oke, dan untuk itu doa untuk anak ini dan untuk ayah gimana? Ya kan semoga si dedenya sehat. Amin. Lancar. Amin. Gak ada kekurangan apapun. Amin. Terus ayahnya juga sehat. Amin. Yang mencari rezekinya. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu buat keluarga kecil kita. Amin. Dua anak sudah cukup ya. Dua anak. Oke. Guys,
ini semoga berkembang terus guys sama Bumil ibu hamil ini guys. Nah ini udah 8 bulan, semoga persalinannya lancar dan sehat selalu, sehat anaknya dan sehat ibunya guys, dan sehat untuk ayahnya. Oke guys, dan kakaknya juga guys, ya sehat dan ini udah 8 bulan guys, alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Tinggal menunggu waktunya guys. Sayang guys, kita harus sayangi istri yang lagi hamil, apalagi sudah menginjak 8 bulan ke 9 bulan mau lahiran guys. Kita harus menjadi suami siaga. Oke guys, dan istri saya guys, saya mau mencium istri saya sekarang ya. Oke. Oke guys, terima kasih guys untuk di video kali ini, cukup segini saja saya berkarya kepada istri saya guys. Dan di video-video berikutnya guys nanti ada lagi guys. Dan sebelum itu kalian kalau belum subscribe, tetap subscribe guys, dan like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan terus video-video saya guys, dan video-video perjalanan-perjalanan Bumil entarnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana rasanya? Rasanya katanya udah ngap udah nggak bisa tidur juga, udah nggak pupuh, udah nggak enak. Jadi sayang. Gimana bapak yang